Berikut daftar perolehan medali Olimpiade Paris 2024, Rabu 7 Agustus 2024, serta hasil dan jadwal kontingen Indonesia hari ini. Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe channel ini. Dan klik tombol lonceng agar tidak ketinggalan berita update lainnya. Hasil kontingen Indonesia di Olimpiade Paris 2024 hari ke-12, Rabu 7 Agustus 2024. Angkat besi 61 kg putra, Eko Yuli Irawan. Angkatan snatch 135 kg dan gagal di clean and jerk. Panjat tebing babak 8 besar, Rajia Salsabila menang atas wakil Amerika Serikat, Emma Han, dengan catatan waktu 6,54 detik. Panjat tebing babak 8 besar, Desa Made Rita Kusuma Dewi kalah atas wakil Cina, Deng Li Juan, dengan catatan waktu 6,363 detik. Panjat tebing babak semifinal, Rajia Salsabila kalah atas wakil Cina, Deng Li Juan, dengan catatan waktu 6,38 detik. Panjat tebing perebutan medali perunggu, Rajia Salsabila kalah atas wakil Polandia, Alexandra Kaluka, dengan catatan waktu 6,53 detik. Hasil kontingen Indonesia di Olimpiade Paris 2024 hari ke-11, Selasa 6 Agustus 2024, panjat tebing main speed kualifikasi, Fedrik Leonardo finish di peringkat pertama dengan catatan waktu 4,79 detik. Panjat tebing main speed kualifikasi, Rahmat Adi Mulyono finish di peringkat ke-14 dengan catatan waktu 5,07 detik. Panjat tebing babak eliminasi, Fedrik Leonardo menang atas rekan senegara Rahmat Adi Mulyono dengan catatan waktu 4,98 detik. Di babak perempat final, Fedrik Leonardo akan menghadapi wakil Prancis, Mawem Basa. Daftar peraih medali Indonesia di Olimpiade Paris tahun 2024, medali perunggu badminton sektor tunggal putri, Gregoria Mariska Tunjung. Jadwal kontingen Indonesia di Olimpiade Paris tahun 2024, panjat tebing babak 8 besar, Fedrik Leonardo akan menghadapi wakil Prancis, Mawem Basa, Kamis 8 Agustus pukul 17.35. Sepeda trek Omnium Putra, Bernard Benjamin Van Aert, Kamis 8 Agustus pukul 22.00. Angkat besi Rizky Juniansah, Jumat 9 Agustus pukul 00.30. Dan angkat besi Nurul Akmal, Minggu 11 Agustus pukul 16.30. Daftar perolehan medali Olimpiade Paris 2024, Rabu 7 Agustus 2024, Amerika Serikat di peringkat pertama dengan perolehan 24 emas, 31 perak, dan 31 perunggu. Cina di peringkat kedua dengan perolehan 22 emas, 22 perak, dan 16 perunggu. Australia di peringkat ketiga dengan perolehan 14 emas, 12 perak, dan 10 perunggu. Prancis di peringkat keempat dengan perolehan 13 emas, 16 perak, dan 19 perunggu. Inggris Raya di peringkat kelima dengan perolehan 12 emas, 15 perak, dan 19 perunggu. Korea Selatan di peringkat keenam dengan perolehan 11 emas, 8 perak, dan 7 perunggu. Peringkat 7 Jepang dengan perolehan 11 emas, Italia 9 emas, Belanda 9 emas, Jerman 8 emas, Kanada 6 emas, Irlandia 4 emas, Selandia Baru 3 emas, Hungaria 3 emas, Swedia 3 emas. Berikutnya Rumania 3 emas, Brazil 2 emas, Spanyol 2 emas, Ukraina 2 emas, Kroasia 2 emas, Belgia 2 emas, Hong Kong 2 emas, Filipina 2 emas senam artistik, 1 perunggu boxing, Azerbaijan 2 emas. Berikutnya Serbia 2 emas, Israel 1 emas, Swiss 1 emas, Georgia 1 emas, Denmark 1 emas, Yunani 1 emas, Polandia 1 emas,
Kazakhstan 1 emas, Afrika Selatan 1 emas. Berikutnya Kenya 1 emas, Chile 1 emas, Ekuador 1 emas, Saint Lucia 1 emas, Uganda 1 emas, China Taipei 1 emas, Uzbekistan 1 emas, Ceko 1 emas, Kuba 1 emas. Berikutnya Guatemala 1 emas, Norwegia 1 emas, Algeria 1 emas, Argentina 1 emas, Bahrain 1 emas, Dominika 1 emas, Slovenia 1 emas, Jamaika 3 perak, Korea Utara 2 perak. Berikutnya Meksiko 2 perak, Thailand 2 perak bulu tangkis dan angkat besi, 1 perunggu boxing, Ethiopia 2 perak, Turki 1 perak, Kirgistan 1 perak, Kosovo 1 perak, Armenia 1 perak, Kolombia 1 perak, Fiji 1 perak. Berikutnya Mongolia 1 perak, Tunisia 1 perak, India 3 perunggu, Tajikistan 3 perunggu, Malaysia 2 perunggu badminton, Republik Dominika 2 perunggu, Lithuania 2 perunggu, Moldova 2 perunggu, Indonesia 1 perunggu badminton Gregoria Mariska Tunjung. Berikutnya Austria 1 perunggu, Tanjung Verde 1 perunggu, Mesir 1 perunggu, Grenada 1 perunggu, Iran 1 perunggu, Portugal 1 perunggu, dan Slovakia 1 perunggu. Itulah daftar perolehan sementara medali Olimpiade Paris tahun 2024. Terima kasih telah menonton video ini. Salam olahraga.